Oke, okay, alright guys, kali ini kita bakal main PES di seri Pros Duel PES 2019. Nah, sama Rapi ya kan? Kita challenge-nya tadi apa? Kita lari ya. Yang kalah ini kita main 2 babak. Ya. Kalau dia 2 kali menang, ya udah, tapi kalau dia sekali menang, gua sekali menang berarti ada sudden death-nya. Ada sudden death-nya, benar. Jadi yang kalah buka baju, ini kan perut kita gini. Aduh. Buka baju lari dari depan rumah sampai bundaran balik lagi, usap 20 kali. Usap 20 kali. Mantap baju. Perutnya Arafi itu perutnya seorang bapak, kalau gua belum kan, tapi udah duluan. Siap guys, salaman dulu. Oke, okay, biar fair ya. Fair play. Gas nih, gas. Langsung main Madrid versus Juventus, Oh my god, jadi oke, okay, gak masalah guys. Tadi udah 4-0, terus gak ketam guys. Dan ya, ini kita serius. Ini bukan alasan ya, ini berarti kesempatan kedua, ini kesalahan teknis, gamblean ya. Oke! Bagus! Dia! Parah! Cewek gua berkhianat! Eh, kamu dukung siapa? Ya! Dukung Gilan lah! Gilan. Terbalik nih ya, masing-masing pasangan. Eh, kalau menang lagi lalu, gua mau nantang papi lu. Boleh. Oke, papi! Siap, papi itu siap. Boleh, gas ya. Oke, kita mulai nih Arafi ya. Ini fair nih, ini beneran enggak? Ini pasti kerekam lagi. Kick off ya, pasti kerekam ini, pasti. Bener enggak direkam nih? Nah, udah aman, kita bisa lihat di situ kerekam. Dan ini bukan alasan, tadi gua udah 4-0, jadi ya udah lah. Nih kita udah siap nih. Gua udah serius. Lu mau ngulang ide awal, gua juga berani lah. Aduh, enggak enak nih begini. Dipur gua. Cue. Game ketika game tapi lu harus ngajarin gigi Mobile Legend ya. Tapi Mobile Legend bisa gua, aman. Walaupun enggak terlalu jago-jago amat, tapi gua oke lah. Karena gua main Mobile Legend udah lama juga dari season 1. Oke. Okay. Oh my god, dia ngamuk sekarang guys. Oh my god, dia ngamuk guys. Oh my god. Oh my god, dia ngamuk guys. Oh. Aduh, hampir aja corner tuh. Saya enggak corner tuh. Oh my god. Ya, dia membabi melek guys. Membabi melek. Buta ya. Membabi melek. Babinya melek ya. Ini. Ah, bisa kalah gua. Ini udah kesempatan kedua nih. Gua ditolongin nih. Sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Okay. Insya Allah bakal menang guys. Oh my god. Oh. Ya Allah. Penyerangan yang luar biasa. Oh, serangan balik. Hey, kok dikasih ke musuhnya? Dikasih ke musuhnya. Kasih aja. Kepencet. Kuning ya. Kepencet ini. Waduh, ini kayak semifinal sih nih. Kita harus tutupin di sini. Golnya. Gol nih. Nah. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia opportunity. Opportunity untuk nyerang. Oke. Okay. Yes. Ada opportunity, tidak ada. Ini dia opportunity. Aduh. Untuk Ronaldo memberikan gol. Ah. Ini udah kedua kalinya, gua enggak boleh kalah nih, masih ada kesempatan. Bisa gitu ya. Gua baru dapat bola. Itu. Susah juga ya. Ini tuh lu ketawa mulu sih, alam. Iya. Lucu soalnya. Membuang padahal gue udah buang bolanya tuh. Gue udah buang bolanya tuh. Yeah. Kok gampang banget kayaknya gol ya Arafi ya. Kok gue susah ya kayaknya ya. Di babak kedua nih, half time nih. Itu priwang 2006. Yo. Yeah. ngaruhnya. Nah, tetap semangat yang ke YouTube ya. Oh, boleh. Tapi thank you banget buat Arafi udah ikut YouTube Rewind. Pokoknya Rewan pecah juga karena ada Lance Entertainment dong. Thank you guys. Siap. Apalah aku guys. Aduh, ini nih kesempatan kita nih. Kok kena muka tuh.
Woi, kena muka. Sip, 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 sip. Waduh, gila sliding-nya kenapa bisa pas ya? Yes, 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 yes. Oh! Ah! Ah! Itu tendangan apaan itu? Gak bisa tuh. Gue udah mulai gila nih. Dengan gue yang nendang, tak gol. Tendang dong. Gue cek begitu. Aduh, gila. Jago pertahanannya loh, Arabi. Gocek-gocekan ini juga bikin gue. Waduh. Ini yang bahaya nih, kayak gini nih. Jago, gila. Jago banget. Gue panik, Bung. Kalau kalian 1-0 gak apa-apa deh. Gue panik, Bung. Gila. Iya, bagus. Iya, guys. Ah, bagus. Iya, bagus. Bagus banget, bro. Ternyata diambil bolanya, bagus banget, bro. Diambil bolanya, woi. Nah, bagi ke musuh. Nah. Sip. Sip. Waduh, gak penalti sayangnya, bro. Kasar juga ya. Aduh, no, sampai berantem, no. Untung kita damai. Gila, kok mau ngegolin lo. Ini kacau nih. Beuh, ketinggian. Ya, tendangnya ke Senayan. Jangan ke Istora Senayan. Gak bagus nih. Aduh. Oke. Ayo Bel. Oke, siap. Sliding, siap banget. Pokoknya begitu. Oke, masih satu ya, dua ya. Next. Hello, masih 1-0. Okay. Kita sampai 2-0 baru gue lari. Okay. Langsung. Kalau lu kalah lagi sekarang jadi? Ya, lari. Gini deh, kalau lu kalah lagi, ya. Kalau gua lu menang kan kita ada satu ronde lagi. Tapi kalau lu kalah, kalau bokap lu menang, lu selamat gimana? Biar seru, ya enggak? Boleh. Karena kan bokap bisa nyelamatin. Bokap gua nyelamatin gua ya. Oke. Wih, nih. Penasarnya begitu ya. Gua enggak didukung sama bini gua, guys. Sama gua enggak didukung sama cewek gua. Kurang cewek gua emang. Jatuh kan? Jatuhnya tapi pelanggaran nih. Jangan gol di menit 3 dulu nih. Hei, gila baginya. Ini. Oh my god. Aduh, lompatnya gimana sih? Biar enggak kena sliding gitu. Susah. Cakep. Tim kok ngobarnya gitu? Ngobarnya kencengan dia, nafsu dia. Mentang-mentang masih semangat. Oh my god. Wih, udah loncat tuh. Bolanya ketinggalan. Aku mendang apa? Ini. Kok bisa begitu baginya? Baginya bagus banget. Ini kipernya slow motion. Lompatnya slow motion kipernya. Ini. Wah, harus belajar banyak nih. Ini bisa begitu ngupernya. Senjat apa sih? Slow motion lagi gimana? Ngoper ke kanan. Harus belajar juga. Deh. Gua apa-apa asal bagi ya kan. Sekalinya enggak bagi bola gua nafsu. Satu orang megang bola sampai gawang. Oke, guys, suara gua habis lagi, guys. Oh shit. Apaan sih setiap gua nendang enggak gol? Kayaknya timnya enggak dibayar buat gua nih.
Sendu. Woi, tendangan macam nyamuk. Woi. Tendangan macam nyamuk itu, woi. Tapi enggak gol itu. Enggak gol. Itu udah tendangan jungkir balik terus enggak gol, kayak pemainnya udah jago-jago gitu kan. Udah capek-capek jungkir balik, salto, tapi enggak gol, malu-maluin gua aja lu. Oke, ini pertarungan yang sengit nih. Babak kedua soalnya. Soalnya gua lari nih. Aduh. Ada tag team. Tag team ya, siap-siap. Siap. Buh. Astagfirullahaladzim. Oke. Wah, gila, masih bertahan ya. Enggak separah awal ya. Udah mulai berkembang. Berkembang biak. Oke. Oke. Oke, udah mulai bagus operannya nih. Kamu kan lagi gede. Waduh. Bola tuh. Bola. Eh, ya, penalti. Wih, jangan penalti. Enggak. Enggak dong. Ya Allah. Ah. Alah, kepencet loh. Bulat. Ketika dia bikin gua nggak gol pelanggaran dan nggak penalti, dan ketika gua penalti. Baik menang. Kayak sesuatu yang gua rekam buat YouTube, gua nggak pernah menang tau. Kalau main biasa menang. Itu berlaku juga di Mobile Legend ya. Gue main biasa jago banget. Kipernya sawan. Lo mau panggil tag team bokap gak nih? Gue. Pi, tolongin gue, Pi. Kalau papi menang, berarti lu termaafkan. Iya, boy. Nanti kalau papi lu menang, kita main sekali lagi, berarti lu selamatkan. Jadi kita, kalau papi lu kalah, lu lari. Boy. Ayo, siap. Salamin dulu papi. Bokap gue yang gantiin gue, guys. Oke. Bulat. Game plan atau langsung? Boleh. Kanan, Bang. Bulat. Ini ya. Bulat. Gua kayak main bola tuh adalah hal yang gua paling goblok. Dari dulu setiap gua bikin video enggak pernah menang gua. Dan sekarang digantiin bokap gua biar gua enggak lari. Tenang. Papi menang di jalan gondrong. Kalau papi kalah berarti Dilan harus buka baju lah ya. Nah, tenang ya. Dulu sih papi lumayan dulu. Ini tapi penjatannya sama Pi sama WF. Iya. Gue lawan papi ya Dilan. Iya. Di sini Gigi main Mobile Legend sama Lee. Papi Betawi. Anaknya jadi Chinese. Setengah. Iya. Abang sama Koko. Hei, kamu dukung aku, dukung Papi Dilan. Papi Dilan. Doain bokap gue menang. Ya, nanti gua ngalahin dulu. Kita tes. Oh, dipakai analog ya? Kalau mau ngeluarin anak lagi gimana? Buat papi ini Okay.
Menang lihat itu, lihat umpannya.
Jangan mau minta lagi gue mandiin. Gue belum makan. Guys, gue kagak guys. Arabi tolong jangan lari dong. Dikasih ke gini aja. Lu jangan lari, tapi kita main lagi. Oke, main lagi. Main lagi. Gue kita tag team gimana? Boleh. Berarti tag teamnya di channel Arabi nih ya. Oke. Di Rans Entertainment langsung buka aja di channelnya, linknya di deskripsi. Gini deh, guys. Untuk yang lari, lu kapan gue main ke rumah lu, kita main di rumah lu gantian. Boleh, boleh banget. Kalau di rumah lu gue menang lagi, lu harus lari. Boleh, ya, di rumah gue boleh. Oke, udah, boleh. Siap, siap. Gue ke rumah lu nanti gue atur. Oke, siap. Oke. Gak usah lah, hari ini tag team aja. Hari ini bener-bener fun game ya, berarti no hukuman ya. Gak usah. Gue selamat. Makasih ya, Arabi. Gue selamat. Jadi, tungguin gak video apa-apa selanjutnya. Lu nanti gue tantang gue ke rumah lu. Gue akan main lagi biar lu larinya di channel gue. Oh iya. Yang nonton pas gue lari teranjang lebih banyak. Tahu badan gue jelek. Yaudah, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe video ini. Subscribe juga ke Rans Entertainment ya. Kita next bakal tag team nih di Rans Entertainment. Langsung subscribe ke bawah channelnya. Thank you banget Arabi udah main bareng di channel dengan Pros ini, ya kan? See you next time, Outprosers, and bye-bye.